السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين حمدي يوافي نعمه ويكافي <applause> مزيده يا رب أن لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري wa li amri wahlul min lisani yafqahu dalam keadaan sehat walafiat dan semoga Allah Subhanahu wa taala memperbanyak orang-orang seperti beliau di akhir zaman ini yang mana kita zaman ini yang mana kita sangat butuh kepada para guru yang membimbing kita untuk bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya hormat saya cintai para jamaah yang ada di sini, Bapak dan Ibu. Hadirin wal hadirat, pemirsa Bajah TV dan pendengar setia radioku di manapun antum berada. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkati semuanya, memudahkan urusannya, memberikan umur yang panjang, diberikan sehat walafiat, dimudahkan menjalankan ketaatan, dan semoga yang diberikan ujian Allah mudahkan untuk bisa bersabar dan semoga Allah jadikan kita semua hamba-hamba yang pandai bersyukur atas segala nikmat nikmatnya Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah Bapak dan Ibu kita sudah masuk di bulan Syakban dan kita sudah melewati paruh pertama dari bulan Syakban yang mana artinya kurang lebih dua pekan lagi kita akan masuk ke bulan suci Ramadan Bagaimana perasaan Kita ketika mengetahui bulan suci Ramadan tinggal dua pekan lagi perasaan Yang kelima, menunaikan ibadah, ibadah haji dan ternyata kita sudah ditakdirkan oleh Allah Tanpa harus bersyahadat kita sudah lahir sebagai orang muslim Yang berhak untuk sholat, berhak untuk zakat, berhak untuk puasa, berhak untuk ibadah haji Karena ada makhluk Allah yang tidak Allah kehendaki menjadi orang yang muslim dan mukmin. Dia sholatnya tidak sah, dia puasa tidak sah, dia berzakat tidak sah, hajinya pun tidak sah Kenapa? Karena dia belum bersyahadat atau tidak bersyahadat bahkan. Dan kita melihat di dalam rukun Islam ini luar biasa, urutannya luar biasa. Yang pertama syahadat. Syahadat itu cukup dilakukan satu kali oleh siapa? Oleh orang yang awalnya kafir mau masuk Islam, maka wajib bersyahadat. Yang kedua, Orang yang sempat murtad dan ingin kembali kepada Islam maka wajibar syahadat Setelah itu enggak wajib kecuali di dalam sholat. Adapun syahadat untuk memasukkan ke dalam agama Islam sudah selesai sekali seumur hidup. Rukun yang kedua adalah sholat. Sholat ini ternyata dilaksanakan setiap hari lima lima kali. Masuk lagi ke zakat. Zakat ini di dalam setahun berapa kali kita membayar zakat? Paling tidak dua kali, zakat mal dan zakat fitrah. Bulan puasa, kalau kita berpuasa dalam setahun, berapa kali? Hah? Dalam satu tahun kita diberikan satu bulan. Haji cukup seumur tahun, dalam seumur hidup kita adalah satu kali itu pun bagi yang mampu. Itu urutannya, betul-betul memperlihatkan bagaimana e, tertib daripada rukun Islam kita, tidak haji diawalkan tapi diawalkan yang paling pondasi yaitu syahadat. Diawalkan yang menjadi tiang agama yaitu sholat. Kemudian zakat. Kenapa nggak puasa dulu? Ya karena zakat ini bisa jadi dilaksanakan bulan muharram, bisa sofar bisa mulut. Kenapa? Karena melihat kepada kapan haul itu terjadi. Sudah sampai nisab dan halunya kapan? Tidak mesti bulan Ramadan. Tapi kalau bulan puasa, kita mau puasa harus nunggu bulan Ramadan dan haji tidak tiap tahun, bahkan seumur tahun nunggu kalau kita punya harta yang cukup. Kalau tidak punya, maka haji tidak tidak wajib. Tapi Bapak Ibu, kalaupun tidak wajib, haruslah kita punya niat ingin pergi haji. Kenapa? Karena kalau kita sudah niat beramal baik tidak sempat melakukan, Allah berikan pahala yang sempurna. Jadi nanti kalau Bapak Ibu niat haji tapi enggak pergi haji sampai meninggal, Jangan heran kalau nanti di surga, di akhirat, menemukan pahala haji. Ya Allah, saya tak melakukan ini, saya tak lakukan ini, tapi kamu sudah niat dengan sebenar-benarnya niat. Nah, dan yang akan kita hadapi ini adalah bulan suci Ramadan. Banyak yang harus kita siapkan, banyak sekali. Di antaranya, kita harus memahami dong kemuliaan bulan suci Ramadan, karena namanya bulan suci, maka kita tidak boleh mengotorinya. Puasa itu artinya apa Bapak Ibu? Menahan dari hal-hal yang membatalkan puasa, makan, minum atau masuknya sesuatu ke lubang-lubang yang terbuka mulut, ya hidung, ya telinga, ya perut ataupun yang bagian belakang dan bagian depan pembuangan tidak boleh ada yang masuk, itu bisa batal. Apakah dengan itu cukup puasa? Cukup secara zohir Tapi kalau kita ingin melaksanakan puasa dengan sempurna Dengan berbagai kabar berita daripada Al-Quran dan Al-Hadis Tentunya puasa tidak cukup Bapak Ibu tidak makan dan tidak minum Ada yang harus kita tahan yang lebih besar pahalanya daripada tidak makan dan tidak minum Apa itu? Menahan diri dari hal-hal yang disukai syahwat kita Ya, Orang yang kebiasaannya gunjing itu ngesahwat ya Kalau lihat aib orang lain tuh bibirnya tuh gatel Wah susah Pas ingat lagi puasa itu digembok mulutnya pak Kenapa? Khawatir pahalanya tidak jadi Orang yang suka ngegibah ketika dia puasa ingat Bahwasanya ketika puasa tidak boleh ber bergibah Ditahan tuh sebulan nggak mau gibahin orang kenapa saya tidak mau puasanya tidak tidak berpahala orang yang biasanya berbohong pas ketika puasa lihat kesempatan ini bisa menghasilkan keuntungan tapi tahu dia berpuasa ditutup mulutnya kenapa saya tidak ingin puasa saya tidak berpahala orang yang biasanya marah-marah ketika datang bulan puasa tahu dia puasa dia digoda dia diejek tahan diri kenapa ini soim saya sedang puasa Diajak berdebat? Enggak. Diajak melakukan sesuatu yang biasanya dilakukan di luar bulan Ramadan, tahu sedang berpuasa, dia tahan diri. Kenapa? Karena kalau dia tidak menahan diri dari hal-hal yang dilarang, maka puasanya akan masuk dalam bab kam min imin ila Banyak orang yang puasa yang dia dapatkan dari puasanya bukan pahala, tapi hanya lapar dan dahaga. Kenapa? Karena puasanya tidak makan dan tidak minum saja, tapi maksiat jalan, lihat yang haram jalan, dengar yang haram jalan, mengambil hak orang lain masih jalan, hanya perut dan mulutnya saja yang tidak makan dan tidak minum, tapi ternyata kemaksiatan yang pada Allah menghapuskan daripada pahalanya. Artinya, kalau kita ingin ibadah kita berpahala, Bapak Ibu, perhatikan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala Apakah sholat kita sah? Kalau rukun syaratnya terpenuhi sah Apakah sholat kita diterima? Itu tidak bisa dijawab oleh oleh orang lain Karena yang bisa menjawab hanya Allah Bagaimana cara kita mengetahui ibadah kita diterima? Sudah jelaskan oleh Abu Ya Semakin bersemangat Menambah lagi ingin beribadah terus seperti itu Nanti di akhirat orang yang ibadah yang diterima itu akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu ta'ala kenapa? karena ketika dia sholat pakaiannya halal makannya halal, tempatnya halal dan dia selalu menjaga lisannya untuk tidak berkata-kata yang jahat, yang kotor menyakiti orang lain sehingga Allah ta'ala terima dia punya sholat orang itu puasa puasanya diterima, bagaimana bisa diterima tidak makan, tidak minum, menghindari hal-hal yang batalkan puasa bersama itu pula dia hiasi mulutnya dengan membaca Al-Quran dan zikir dia hindari bergibah, dia hindari menghina orang lain, dia hindari untuk merendahkan orang lain. Yang dia lakukan tiada lain adalah untuk mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Kan begitu. Jadi kalau sampai sekarang punya kebiasaan buruk belum hilang, maka mujahadahnya ditingkatkan lagi Bapak Ibu. Mujahadahnya diperkuat lagi. Sehingga kalau menemukan kesalahan orang lain, cukup lihat bahwasanya setiap orang itu punya cacat. Punya aib dan bisa jadi aib saya ini lebih buruk dan lebih busuk daripada orang lain. Cuma alhamdulillah, Allah Ta'ala tutupi. Selama Allah menutupi aib saya, maka saya tidak berhak membuka aib orang lain. Tahan, kenapa? Karena disebutkan begini: sungguh disesalkan pada hari kiamat nanti, orang yang sangat mencintai ayah ibunya tapi tidak bisa memberikan kebaikan apapun pada mereka. Seorang suami yang saat mencintai istrinya tidak bisa memberikan kebaikan apapun nanti di akhirat. Bahkan ayah yang sangat cinta dengan anaknya tidak bisa memberikan kebaikan apapun nanti di akhirat. Tapi kebaikannya itu diberikan kepada siapa? Kepada orang yang dia gibah di dunia, kepada orang yang dia zolimi di dunia, kepada orang yang dia hinakan di dunia, dan dia tidak mendapatkan ampunan Allah Ta'ala ketika di dunia maka di akhirat kebaikannya akan diambil diseret dimasukkan kepada orang yang digibah orang yang dihina orang yang dizolimi sehingga orang ini menjadi orang yang bangkrut makanya ada namanya pula nanti di akhirat itu adalah ya hari pada saat orang itu benar-benar merasakan kerugian besar Kenapa? Dia tidak bisa memberikan kebaikan pada orang yang dia cintai karena dosa di dunia suka menggibah orang lain, menghina orang lain, menzolimi, mengambil hak orang lain sehingga di akhirat gantinya kalau dia punya kebaikan akan diseret, dipindahkan ke amal orang yang dizoliminya. Maka dari sekarang kita sadari sungguh merugi orang-orang yang suka menzolimi orang lain itu. Kenapa? Karena kalau tidak dibalas di dunia maka Allah akan jadikan balasan itu adalah di yaumil akhirah dan kita tidak punya jaminan apakah kita punya banyak amal baik karena kalau sananya amal baik kita kurang bahkan sampai habis minus ternyata dosanya orang yang kita zolimi dipindahin ke kita sudah melepotan di alam hisab harus nanggung dosa orang lain itu kalau kita sadari kita renungi rugi di dunia hobinya cuma ngomongin orang di dunia hobinya ngecengin orang ngerendahin orang di akhirat ternyata kerugiannya itu adalah pada diri kita sendiri. Maka sadari, sadari jaga mulut kita, jaga lisan kita, jaga jari kita daripada mengiyahkan komentar orang-orang terhadap kabar yang belum tentu itu benar. Walaupun benar itu gibah, kalau tidak benar itu namanya fitnah. Sekarang media begitu kuat, begitu dahsyat. Kabar berita si zina dengan si fulan. Penasaran pengen tahu mana muka, pengen namanya kenapa begitu peduli dengan dosa orang lain yang harus kita pedulikan adalah istighfar menyesali apa yang terjadi bukan menjadikan tontonan dan pembicaraan dengan sahabat kita dengan tetangga kita kenapa kalau kita tidak berhenti dari sekarang dan Ramadan masih bisa melakukan amal-amal jelek seperti itu rugi di atas rugi di akhirat kan kita pengen mensyafaati saudara kita di akhirat pengen mensyafaati istri saudara pasangan ayah ibu Giliran mau mensyafaati Ternyata yang dizolimi berjejer Minta haknya dipenuhi Rugi Rugi sekali Maka Bapak Ibu pertahankan amal baiknya Mujahadah pertahankan amal baik Dan tolong jauhi amal-amal buruk Kalau seandainya Bapak Ibu sudah persiapan Dari bulan rojab Memperbanyak istighfar Meninggalkan kebiasaan yang buruk Satu bulan itu cukup Bapak Ibu Untuk bermujahadah dan kalau seandainya bulan ini Bapak Ibu membiasakan dengan amal-amal baik, baca Quran, baca sholawat, hiasi dengan akhlakul karimah, nanti di bulan suci Ramadan semuanya akan terasa ringan. Kenapa? Karena yang menjadikan orang berat beramal baik itu adalah dosa. Ya, kalau kita sering menimbun dosa tanpa disesali jangan heran kalau sholat subuhnya kesiangan, sholat subuhnya nggak bisa jamaahan, sholat zuhurnya malas-malasan, sholat asarnya ketinggalan, sholat maghrib dan isya di padahal dia tidak tidak safar alias ketinggalan. Jangan heran ketika bapak ibu merasakan kok sulit saya berbuat baik, maka di situ ada dosa yang belum diampuni karena bapak dan ibu belum menyesali apa yang sudah dilakukan. Maka muhasabah flashback ke belakang, Seminggu ini dosa apa yang sudah saya lakukan sehingga Allah murka, sehingga Allah tidak izinkan saya untuk bermunajat, sehingga Allah tidak izinkan saya untuk sujud lebih dekat kepada Allah, sehingga Allah tidak izinkan lisan saya untuk membaca kalam-kalam kalam Allah di dalam Al-Quran, sehingga Allah tidak mengizinkan saya untuk berpuasa sunnah yang mana pahalanya hanya Allah Ta'ala ta Allah, Allah ta saja yang tahu, sehingga Allah ta tidak izinkan saya untuk bersedekah, agar supaya mendapatkan pahala lebih besar dilipat gandakan harta saya. Kenapa saya susah? Karena Allah menghalangi. Kenapa Allah menghalangi? Karena ada dosa-dosa yang belum kita sadari, belum kita sesali, dan belum kita taubati. Maka apabila kita merasa berat untuk ibadah istighfar yang banyak, minta ampunan pada Allah. Itulah kenapa bulan Rajab harus memperbanyak istighfar sehingga bulan Sya'ban bisa ibadah dengan ringan, bulan Ramadan seakan-akan tidak ada beban dalam diri kita untuk melaksanakan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang sudah berlalu okelah berlalu, ada sisa waktu Bapak Ibu. Mari kita sama-sama anggap diri kita ini pendosa. Setiap hari kita berdosa, setiap hari kita berdosa. Jangan mengatakan hari ini saya sudah berbuat baik, hari ini saya sudah beribadah, alhamdulillah syukuri. Tapi bukan berarti kita tidak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harapan, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan umur kita berkah seandainya ini adalah tahun terakhir kita untuk mendapatkan bulan Ramadan semoga menjadi penutup Ramadan yang terbaik dan seandainya Allah taala masih izinkan kita berjumpa dengan Ramadan yang akan datang semoga Ramadan hari ini dan yang akan datang semakin baik semakin baik semakin baik sehingga yang kita harapkan adalah Allah semakin ridho kepada kita tiada lain kedekatan kita kepada Allah ini adalah sebuah ibadah ibadah inilah yang akan menghantarkan kita bahagia di dunia, kenenangan hati didapatkan, kedamaian pikiran, dan nanti ketika kita berada di akhirat, Allah Ta'ala akan golongkan kita berada dengan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wa Wasallam. Cukup sekian disampaikan, sampaikan. Semoga ini menjadi pengingat untuk al faqih pribadi dan umumnya untuk para bapak dan ibu semua. Karena semata lagi bulan suci Ramadan. Semoga Allah Ta'ala memudahkan kita untuk beribadah Sebaik-baik-baik ibadah di bulan tersebut Amin Ya Rabbal Alamin Cukup sekian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh